Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, jumpa lagi hari ini bersama dengan cikgu Pak Malau. Jadi pada kali ini kita teruskan dengan tajuk kita cikgu untuk murid-murid sekolah kayan. Ada murid-murid sekolah kayan ada tengok. Cikgu akan melengkapkan menghabiskan sukatan kita pada tahun ini. Iaitu pada kali ini kita pergi kepada tajuk seperti yang murid-murid tahulah, tajuk koordinat. Okey, lepas koordinat dia ada tajuk nisbah, kemudian tajuk kadaran, lepas tu baru pengurusan data. Barulah habis sukatan matematik kita untuk tahun ni. Jadi terima kasih kepada adik-adik murid-murid yang bersiaran bersama cikgu pada hari ini. Okey, kejap cikgu ada seorang juga kat konti pada hari ini sama seperti biasa. Jadi pada ni adik SK Kayan, apa ni, adik Nur Aini Hidayah SK Kayan, terima kasih. Apa ni, Nur Alia Kasina SK Sri Anggrek, mana Sri Anggrek, terima kasih yang bersama juga hari ni. SK SA, siapa dia, Iman Ramzi SK SA, SA tu apa, cikgu pun tak, minta maaf lah cikgu tak tahu singkatan tu. Nur Sofia, okay, Sofia ni selalulah. Ini anak murid cikgu juga, SK Kayan, Adam Haris. Adam Haris ni selalu bersama dengan kita, dengan cikgu. Jadi, ramai lagi. Okay. Jadi, cikgu harap semuanya sihat, sejahtera hendaknya. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Jadi, apa, kurangkanlah aktiviti luar dan kalau boleh jauhkan dia, apa, elakkanlah daripada berkumpul di tempat-tempat yang ramai oranglah kan. Jadi duduk di rumah kita buat ulang kaji pelajaranlah. Jadi bukannya supaya 24 jam ulang kaji pelajaran, jadi buatlah jadual belajar sendiri di rumah. Di samping jadual-jadual yang dibeli oleh cikgu sebenarnya PKPB ini, kita ada program baru iaitu PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi belajar di rumah, buatlah jadual sendiri adik-adik ya. Murid-murid jadi dapatlah buat jadual sendiri, tetapkan bila nak belajar, nak mengulang kaji. Adik Putra Muhammad, Putra apa khabar? Adik SK Kayan, terima kasih. Okay, so cikgu nak share screen sekejap ya. Cikgu nak share screen, sabar. Okey, cikgu nak share screen lah. Sekejap. Alright, okey. Okey, kejap. Alright, okey. So, nampak eh? Nampak screen cikgu. Nanti cikgu besarkan lah. Okey, cikgu besarkan. Okey, hari ni, mukadimah ni kamu kenal lah. Cikgu Mazli B. Osman, cikgu Kayan Siam Perak, merupakan guru penyarah bistari dan juga guru matematik lah. Bagi yang bukan murid sekolah kayan tu, kalau nak kenal lah, cikgu dikenali dengan nama glamour Pak Malau lah. Jadi kat YouTube ni, tarik Pak Malau, nampak lah. Okay, so hari ni apa yang kita nak belajar, fokus kita dan bidang dia perkaitan dan algebra. Jadi tajuknya koordinat. Dia dalam perkaitan dan algebra ni ada tajuk koordinat, tajuk nisbah dan tajuk kadaran. Jadi cuba respon sikit sekolah mana yang ada dah sampai tajuk ni ke belum. Kalau sekolah kayan tu belum lah, sebab tu cikgu buat kelas ni. Sekolah mana ada yang dah belajar sampai tajuk ni dah, tajuk apa, koordinat ni ataupun nisbah ke kadaran ke. Cuba komen sikit, mana tahu ada yang dah belajar dah. Ataupun sebenarnya kamu dah belajar ni, kalau darjah 6 lagi lah kan. Dia belajar masa darjah 5, kalau darjah 5 belajar masa darjah 4. Kalau masa darjah 4 belajar masa darjah 3. Kan? Belajar pun tak apa ni. Memanglah cik adik Adam kan, kita bercuti jadi tak belajar. Mana tahu cikgu sekolah adik sekolah Adam sempat sampai ke tajuk ni dah. Oh, Adam kata belum belajar lagi ya. Jadi kita tengoklah sepintas lalu tajuk koordinat ni. Iaitu kita nak mengenal mana paksi X, mana paksi Y dan asalan sifar. Apa yang dikatakan asalan?
apa yang dikatakan paksi X, apa yang dikatakan paksi Y dan apa yang dikatakan asalan. Jadi harap adik dapat catat lah, murid dapat catat lah. Dan menentu dan menanda menanda koordinat. Mana kita nak tentukan koordinat tu, nak tanda macam mana koordinat ni. Jadi kalau koordinat ni kita hanya belajar sukuan pertama. Pernah dengar perkataan sukuan pertama? Kan, jadi jika ini cikgu tunjukkan, cikgu terangkan apa yang dimaksudkan dengan sukuan pertama. Apa dia sukuan pertama tadi kan. So jadi di konti ni walaupun kamu nampak ada macam dua orang tu, Malau dengan Pak Malau, sebenarnya cikgu juga tu. Kan, orang yang sama pakai nama sama. Cikgu masuk pakai dua komputer sebab senang cikgu nak kontrol ni. Kalau cikgu seorang-seorang pakai satu komputer saja, cikgu tak nampak lah komen murid-murid kat luar sana. Okey, adik ni apa, Nur Afika Zahra pun kata belum lagi, belum belajar. Okey, alhamdulillah lah, kita cubalah belajar ini. Kita tahulah sikit apa yang kata koordinat ni. Okey, jadi apa objektifnya? Kita objektifnya hari ni cikgu hanya nak kamu mengenal paksi X, paksi Y dan asalan kosong, sifar. Jadi objektifnya kamu cikgu nak murid-murid dapat mengenal paksi X dan paksi Y, senang saja. Tapi tak apalah, kita sentuh juga perkara lain. Tapi kalau murid-murid dah boleh mengenal mana paksi X, mana paksi Y dan asalan sifar tu, kita tercapailah objektif cikgu. Dan yang kedua, murid-murid dapat menentukan koordinat bagi sesuatu titik, kan? Dan titik pada sukuan pertama yang diberi koordinatnya. Jadi mula-mula tengok titik pada sukuan pertama tu, nyatakan koordinatnya. Okay. Satu. Yang kedua, bila kita bagi satu koordinat, adik-adik murid-murid boleh tanda pada sukuan pertama tu di mana koordinatnya. Jadi ada macam tiga lah. Tiga objektif lah. Yang nombor dua tu dah macam dua objektif. Nombor satu tu satu objektif, nombor dua tu dah jadi macam dua objektif. Itu menentukan titik dan kita tanda titik tu pada koordinat. So jadi, okay. Kita refresh sikit. Kalau murid-murid tengok buku tag ni, ingatlah ini buku tag dah jauh berapa. Buku tag jauh berapa, cuba respon. Ingat lagi tak? Ada tak murid tahun tiga kat sini? Tahun tiga. Okey, ini adalah buku teks tahun 3. Masa tahun 3, adik-adik belajar, dia panggil situ, saya cikgu nak on pen sekejap. Dia panggil kedudukan. Pernah dengar tak? Dia panggil kedudukan. Dia tak kata koordinat tau, dia kata kedudukan. Okey, pernah dengar tak? Kedudukan kan? Tak cikgu nak slowkan slot ni, nanti dia masuk. Okey. Baik, jadi katalah baca soalan ni. Gambar empat orang sekeluarga sedang menanam anak padi. Mereka ada empat lajur. Apa benda lajur tu pula dah. Aduh, saya cikgu nak adjust sikit. Nak tulis lajur. Apa benda lajur? Pernah dengar tak? Dan tiga baris petak ada baris. Ada lajur, ada baris. Okey, dua perkara tu. Ada lajur, ada baris. Apa benda lajur tu? Okey, cuba tengok ni benda ni. Ini adalah macam arah mata angin. Cikgu ringkaskan ya. Cikgu buat macam ni. Dia ada utara. U untuk utara. Bawah S untuk selatan. T untuk timur. Dan B untuk barat. Ni, mata angin ni. Jadi kita tahulah kalau T ni, timur ni, dia ke arah kanan. Kanan, dan U utara ni kita kata atas. Kan? Okey, apa yang kata lajur tadi pula ni? Lajur ni. Apa lajur, apa baris? Okey, jadi jawapan kata situ kan. Tengok jawapan di bawah ni. Angah berada tiga petak ke kanan. Dan satu petak ke depan. Oh, malah ke depan pula kan. Ke depan sana lah. Maksudnya ke atas lah. Ke depan kan. Dari pondok. Ini pondok. Ini pondok. Pondok berada di sini. Di sini. Cikgu tanda merah sini. Ini pondok. Dia kata tiga petak ke kanan. Jadi satu, dua, tiga. Ini angah. Kan? Dan satu petak ke depan. Ke depan satu petak je. Dia berada di petak ini. Satu saja. Okey. Satu petak. Itu dia kata petak.
Kemudian tengok yang ni pula, acik. Acik pula berada satu lajur di lajur satu. Satu lajur pula di lajur satu. Acik berada di lajur satu. Mana lajur? Dan baris dua. Mana baris? Okey, jadi lajur dengan baris ni dia ada kaitan dengan koordinat yang kita akan belajar kejap lagi ya. Saya tak pernah dengar. Bagus, Wan Aisyah ni. Tak perlu pernah dengar. Okey, lajur yang ini ya. Ini lajur. Satu lajur. Cikgu kena lukis ke atas. Ke atas ni lajur. Menegak. Menegak ke atas ni lajur. Dua, tiga, empat. Jadi menegak ke atas ni lajur. Ingat eh. Sebab catatan buku. Dan baris dari kiri ke kanan. Ini baris. Kiri ke kanan ni baris. Okay, kiri ke kanan ni baris. Okay. Jadi ke atas lajur, ke kanan baris. Jadi ke atas utara. Ataupun ke depan tadi. Dia kata ke depan. Ke depan dengan ke atas sama lah. Pergi ke depan. Pergi ke depan lagi. Pergi ke depan. Pergi ke depan. Dan ke kanan sini baris. Okay, jadi acik berada di lajur satu. Ni acik berada di lajur satu lah. Okey, ini lajur satu, acik. Acik. Dan baris dua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Nampak kan? Cikgu dah conteng-conteng ni, saya tak nampak kan. Jadi juga harap kau boleh dah. Okey, dan yang ni pula, yang ni cakap, Along berada dua petak ke timur. Tengok mata angin, arah mata angin ni, timur ke sini. Jadi ke kanan lah. Dua petak ke kanan dan tiga petak ke utara. Jadi ke utara ke atas lah atau ke depan. Along, mana Along? Ini Along. Dua petak ke timur. Satu, dua sini. Petak pertama, petak kedua. Dan tiga petak ke utara. Satu, dua, tiga. Itu kedudukan. Dia panggil kedudukan. Ini kamu belajar masa yang tiga tau. Dan akhir kali, di manakah Uda? Dia tanya kita sini, Uda. Di mana Uda? Ni, yang ni. Jadi, kita kira ke kanan dulu. Kita kira ke kanan dulu. Satu, dua, tiga. Jadi, dia berada pada lajur yang keempat. Tak cukup padam ni. Uda berada di lajur yang keempat. Cikgu tulis kat sini. Lajur keempat. Uda berada di lajur yang keempat ni. Uda. Kita ajar Uda tadi. Uda berada di lajur yang keempat. Lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, lajur keempat. Dan Uda berada di baris pertama sini. Baris kedua. Baris kedua. Jadi cara tulisnya, tulis lajur dulu macam ni. 4.2. Pernah tengok tak ni? 4.2. Itu cara menulisnya koordinat nanti. Yang kita tengok ni kedudukan. Ini ulang kaji sikit lah masa je tiga kita dah belajar benda ni. So saya tak pernah dengar Arwi Batisha. Pernah dengar. Saya tak cuba ni. Saya pernah dengar. Okay, bagus. Belum. Jadi mana-mana lagi. Budak-budak kayan mana lagi ni. Panggil masuk. Kongsi link ni. Kalau awak tutup, kamu tutup ruangan check tu, pangkah live check tu, akan nampak button share dengan kawan-kawan. Okay, so mana komputer ni? Salah komputer, tekan lagi. Ada dua komputer ni. Kita tengok ni. Apa itu koordinat? Jadi koordinat tadi kita dah tahulah koordinat itu adalah kedudukan. Kan? Kedudukan. Okey, jadi hari ini kita akan tengok inilah. Siapa yang tak pernah dengar perkataan ni, satah cartes ni hari ini pernah dengar lah. Sangkut tak apa adik, je loading tak apa. Takkan terkeluar tapi boleh tonton lagi. Tapi lambat sikit lah, tunggu. Okey, tahukah kamu? Okay, Rain Descartes ni, nama dia Cartes. Jadi lepas tu lah ambil nak sepenuh nama satah ni. Satah cartes ni. Nama dia ni rupanya kan ni. Kan? Seorang ahli matematik Perancis yang mereka sistem koordinat. Sistem koordinat terdiri daripada pasangan nombor yang menunjukkan kedudukan lajur dan baris. Tempat sesuatu objek dalam ruang yang dikenali sebagai satah-satah. Okey, jadi
koordinat ni selalunya pentinglah bagi orang yang berlayar kat laut yang tak nampak daratan tu. Dan di mana tempat duduk kita, kadang-kadang kalau kita tengok apa dalam apa Google Map tu kedudukan kita, itu lain, itu koordinat jugalah, longitude dengan latitude kan. Tapi ini cartes ni, ini adalah sukuan pertama. Okey, jadi paksi Y-nya di sini. Y-nya ke utara tadi. Nanti ada satu lagi perkataan yang kamu kena ingat. Paksi Y ni dia berada, paksi Y ni namanya paksi mencancang. Dan ini paksi X. X namanya paksi mengufuk. Okey, jadi kita tahu tadi yang ke atas ni adalah lajur. Di nombor satu ni lajur pertama. Nombor dua ni lajur kedua. Nombor tiga ni lajur ketiga. Jadi pada paksi X ada kita kira lajur. Okey, paksi Y pula ini nombor satu ni, ni baris pertama. Ni baris kedua. Ni baris ketiga. Itu baris. Okey, jadi pada paksi Y ni ada baris, iaitu paksi mencancang. Dan paksi X adalah paksi mengufuk. Okey, jadi kita akan, yang kosong ni adalah asalan. Asalannya kita tulis macam ni. Asalannya kita tulis macam ni. Cikgu tulis kepak putih sikit lah. Tak nampak kan. Asalannya kita tulis macam ni. Kurungan, sifar, koma, sifar. Itu asalan. Okay. So ini kalau yang baru belajar ni cikgu, putra kan. Putra ini benda baru ni. Tahun 5 cikgu tak masuk lagi. Apa ni? Shahama NZ Music dapat CJ ke? Tak ada dik. Ini kelas biasa lah. Kelas yang kita belajar kat sekolah hari-hari tu. Tapi dah kerana kita tak boleh pergi belajar di sekolah, kita belajar macam ni lah. Kan? Jadi kalau tahun 4 tengok buku teks bermula pada muka surat 215. Siapa yang tahun 5 tengok buku teks bermula pada muka surat 221. Tahun 6 tengok buku teks muka surat 151. Di bawah tajuk koordinat. Sangkut buffering. Okey, cuba tengok check ni. Reload. Cuba reload tengok. Okey, setakat ini cikgu tengok dekat komputer cikgu berjalan lancar cantik. Mungkin adik Jeffrey ni dia internet kat rumah ke tak tahulah sebab apa. Tapi tak apa, adik Jeffrey boleh apa? Boleh tonton semula lah link ni. Okay, so kita teruskan tengok apa dia. Okay, mengenal dan menentukan koordinat. Jadi koordinat ni ditulis X dulu baru paksi Y. Kita ambil paksi X dulu baru paksi Y. Jadi paksi X ni diwakili oleh paksi mengufuk. Iaitu kita tengok pada lajur dia. Lajur. Paksi X ni lajur dan paksi Y ni kita tengok pada baris. Ini lajur. Apa dia baris, apa dia lajur. Jadi kita tulis koordinat macam ni. Kita tulis X dulu. Kita tengok pada X dulu, iaitu kalau X ni dia ke kanan. Macam tu. Kita tengok ke kanan berapa. Dan kemudian baru kita tengok Y ke atas. Ke atas berapa. Nampak tak warna putih? Oh, murid-murid. Buka warna hitam mana. Jadi paksi X ni mula-mula kita baca ke kanan dulu. Ataupun ke arah kanan dulu kita tengok, ataupun ke arah timur. Yang ni kita akan baru kita baca ke atas, iaitu menegak ataupun ke arah utara. Kalau ada arah mata angin tu kan tadi, utara, atas ke utara. Kita baca X dulu. Baru kita baca Y. Jadi paksi X ni namanya paksi mengufuk. Dan paksi Y kita nama je paksi mencancang. Pernah dengar tak? Kalau tak pernah dengar, catat sikit. X, Y tu mencancang, X mengufuk. Nanti bila keluar soalan dia dah pening. Dia pening mana? Mengufuk mana? Mencancang. Jadi ufuk ni ingat urut U. Cancang ni ingat urut C. catat sikit. Muka surat berapa? Tahun 5 kan? Muka surat 221. 221 sampai 226 cikgu, tak silap cikgu.
Kan? Okay, so ingatlah mengufuk mencancang. X, X ni ufuk, Y ni cancang. Okay, jadi X lajur, Y kita tengok baris. X kita tengok lajur, Y kita tengok baris. Dan X dibacanya ke kanan, oh, atau timur, dan Y nya menegak. Menegak atau ke arah atas, utara, atas. Atas, atas. Yang ni tadi kanan, ke kanan. Ke kanan macam ni. Yang Y ni kita baca ke atas macam tu. Okay. Atas, ke atas ataupun utara. Ataupun paksi menegak tu, mencancang. Yang ni mengufuk ni ataupun melintang. Maksudnya seolahnya kalau handphone kita tu kita letak menegak. TikTok kan menegak, kemudian kita lentang macam tu. YouTube melentang macam tu. Okay. Kalau menegak tu, tim, mencancang tadi kan. Mencancang, mengufuk. Kita tak, apa dia, melentang macam tu. Melentang. Duduk baring, tidur tu. Handphone kita. Ni handphone kan, macam cikgu sekarang ni, handphone cikgu letak menegak. Menegak jadi paksi Y macam tu. Okay, so tengok yang seterusnya. Okey, tengok ni kedudukan macam ni. Okey, nampak agama rajah tu. Ada buku. Aku tukar pen merah. Ya. Ada buku. Ada buku. Ada telefon. Ada penunggang basikal. Okey, jadi ke atas ni. Apa dia tadi? Lajur. Ke kanan ni apa tadi? Baris. Jadi kita baca mana dulu tadi? Kita baca lajur dulu. Lajur ni adalah sini paksi X dan yang atas ni paksi Y. Jadi kita baca lajur dulu. Jadi kita baca lajur dulu, kita baca ke kanan dulu. Jadi buku ni berada di lajur berapa? Satu, lajur B. Jadi buku berada di B macam tu. Dan Y-nya ni lajur ni, baris ni, iaitu T3. Jadi buku ni kedudukannya B3. Okey, apa kedudukan telefon? Cuba tulis sikit. Apa kedudukan basikal ni? Kedudukannya. Mula-mula kita tengok yang ni dulu. A, B, C, D, E dulu. Kan? Kemudian baru kita tengok satu. Sini kosong. Sorry, kosong ni. Aduh. Sia Siti Asalan sifar. Sayang oi. Sini sifar lah. Ini sifar. Sini satu. Sini dua. Sini tiga. Dan sini empat. Kita tulis pink hitam lah. Okay. Sorry. Aku terdrag ke bawah. Ya, ni empat. Okay. Ini tiga. Ini dua. Ini asalan sifar sini. Ini satu. Ini maksudnya satu ni, ini baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi buku ni B2, bukan B3. B2. So apa telefon? Okay, telefon E4. Buku D3. Buku D3. Nur Alia Kasina, buku D3. Betul, bagus. Lagi telefon E4. Okey, sekarang ni dah tukar adik Aryan Singh dah jadi E telefon D3 lah. Cikgu silap tu. Bawah tu sifar lah, sifar. Asalan sifar. Asalan dia sifar. Itu baris yang pertama. Okey, lagi Wan Aisyah, buku D3 betul. Basikal. Telefon E4. Okey, basikal lah. Basikal E4 betul. Zubaidi kan. Lagi. Basikal E4. Nur Alia Kasina. Okey, betul. Bagus. Tahniah. Kan? Ada lagi. Wan Aisyah, basikal E4. Okey, tahniah semua. Adam Haris pun. Basikal E4. Okey, telefon D3.
telefon D3 kan, basikal E4. Jadi kita tulislah telefon, mana dia telefon, telefon ni di kurungan D, 3 dan basikal kurungan E, 4. Ya, tahniah, tahniah adik-adik eh. Okey, jadi itu cara baca koordinat sebenarnya. Tapi dia kata kedudukan. Kedudukan ni dah koordinat. Koordinat. Okey. So, tengok. Okey, yang ni koordinatnya. Baik, ini cikgu nak. Kita belajar di kawasan Y dan X ni. Itu kita belajar di kawasan ini. Yang sebelah sini dah lagi. Sini belum lagi, belum lagi, belum lagi. Jadi yang yang sinilah yang dikatakan sukuan pertama. Dan ini sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Jadi bacaannya dia akan kalau buat muka jam, tak mana dia buat muka jam eh. Kalau muka jam, muka jam macam ni. Kalau di sini kita kata suku kan. Ni satu, ni tiga. Kita kata suku kan kalau 11, 11 suku. Kalau 12, 12 suku. Sebab tu dia kata suku. Pertama, ini yang pertama lah. Okey, ini yang sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Jadi pusingannya lawan arah jam. Pusing macam tu. Jadi yang kita hanya belajar sini. Yang ni untuk pengetahuan. Cikgu ulang, ini untuk pengetahuan saja. Kita belajar sukuan yang pertama ni saja. Sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat ni kita tak belajar. Kita belajar kawasan ni saja. Mengenal koordinat di sukuan pertama. Di sukuan pertama iaitu paksi X, paksi Y. Jadi paksi Y ni sebenarnya bukan berhenti di asalan sifar ni. Dia sebenarnya panjang ke bawah lagi. Sama paksi X pun dia bukan berhenti di sini. Dia panjang terus ke sana. Okay. Dia ada sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Tapi kita tak, kita belajar sini saja. Setakat ini je. Ini untuk pengetahuan lah kenapa sukuan pertama. Kenapa dikatakan sukuan pertama. Okay, so kita tengok ni paksi Y, ni paksi X eh. Ingat eh. Okay, so jadi kita tengok satah cartes ni. Ini satah cartes. Kan? Okay. Jadi sini paksi pegang kat atas ni apa? Nak mengenal paksi X dan paksi Y. Okay, yang ni cikgu sekejap cikgu tutup komen ni. Apa komen lama ni? Tu tangan apa seorang saja. Okey, saya tutup dah. Terima kasih, terima kasih. Dah ternaik yang ni pula tutup. Okey. Sorry, sorry sebab cikgu seorang nak kontrol, nak naik, nak ping komen tu. Lagi bila dah cakap terlupa nak turunkan balik komen tu dah terlindung tak nampak eh. Okey, cikgu ulang balik tadi kan. Ini sukuan sukuan pertama, ini sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Tapi kita belajar kawasan ni saja. Sukuan pertama. Yang kedua tak belajar. Tiga tak. Kita belajar kawasan ni. Itu kawasan sebelah kanan. Ke kanan. Ini baris ke kanan. Ini laju ke atas. Itu je. Jadi ke atas utara, ke kanan timur. Okay. So, ni satah cartes. Jadi paksi Y-nya di mana? Dan di mana paksi X? Okay. Jadi paksi Y-nya ke arah utara lah. Dan paksi X-nya ke arah timur. Ke kanan ya, ke kanan. Paksi Y-nya ke atas, paksi X-nya ke kanan. Macam ni. Cikgu tulis macam ni. Okey. Dan di sini asalan sifar. Asalan. Asalan. Namanya asalan. Ada keluar asalan tak? Tak keluar. Cikgu nak tulis asalan. Asalan. Asalan je sifar-sifar. Asalannya sifar, cikgu tak boleh tulis dekat bawah tu. Aduh, pen tak boleh sampai ke bawah tu. Sorry, cikgu kena tulis pakai mouse. Sifar, koma, sifar. Pakai mouse dia lambat sikit lah. Asalan, ini asalan kat sini. Kalau ada titik di sini, ini adalah titik asalan. Sini, kalau berada di sini. Kalau kita berada di sini, kita berada di asalan. Okay. So jadi yang ini tadi apa? Ke atas mencancang. Cancang
Dan mendatar macam ni, baris macam ni, dia panggil, oh tak boleh tulis juga. Macam mana tulis? Mengufuk. F-U-K. Mengufuk. So itu paksinya. Paksi mencancang, paksi mengufuk, itu paksi X. Mencancang adalah paksi Y. Okay, so apa yang dikatakan baris? Ni. Jadi sekarang ni nombor satu ni yang ke atas ni adalah lajur pertama. Nombor dua ni yang tak garis line ni adalah lajur kedua. Nombor tiga ni line ni adalah lajur yang ketiga. Okey, tengok paksi Y pula. Paksi Y nombor satu ni yang pertama ni adalah baris pertama. Yang kedua ni adalah baris kedua. Dan yang ketiga ni adalah baris ketiga. Dan seterusnya sampai sembilan. Baris yang ke-9. Ini pun lajur yang ke-9. Jadi kalau cikgu letak satu titik di sini. Letak satu titik di sini. Kata titik ni adalah titik S. Okey. Okey, apakah koordinat yang mewakili titik S? Atas Y ya, bagus. Cuba tulis sikit, apa dia koordinat yang mewakili titik S yang cikgu tanda tu? Boleh nampak dah gambar rajah tu kan? Kecil sikit. Siapa yang pakai komputer, alhamdulillah lah, boleh nampak jelas sikit. Okay, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pro Gamer. Ini pun anak murid cikgu juga ni, selalu ada, cikgu kelas dia ada lah ni. Elizabeth, okay. 74. Okay. Aryan Singh jawab 7.4. Buat kurungan Aryan, buat kurungan. Kita kena tulis koordinat, kita ada kurungan dia. Buat kurungan, tutup kurungan. 47. Okay. Nur Hafzan Hamid kata 47. Kita tengok. Ali Syafiqah Ika 47. Cuba buat kurungan. Macam ni, contohnya macam ni. 7.4. Kurungan lah, tutup kurungan. 7.4. Okay. So kita baca dia paksi X dulu. Kita baca X dulu. Kita baca X dulu. Tanda koma baru Y. Tutup kurungan. Jadi baca X ke sini. X adalah mengufuk, dia urut U. Jadi satu, buat U je ni. Dua, tiga, empat. Buat macam U. Okey. Kemudian mencancang huruf C. Ke atas pula. Menegak. Menegak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi huruf C dengan huruf U. Jadi X-nya kita dapat 4. Dan Y-nya adalah 7. Jadi titik S berada di 47 koordinat. Koordinat bagi titik S. Okey, kita tambah buat satu gelas. Katalah dekat sini, dekat sini. Katalah sini S, lepas titik S, P. Titik P. Cuba try titik P. Apa koordinatnya? Koordinat untuk P. Okey, 74. Zubaidi jawab 74. Kita bukan ke atas dulu. Kita baca ke kanan dulu. Kita baca paksi X dulu. Zubaidi. Lagi siapa lagi? Sanisah Osman. Oh, ini ke? Apa? Ada. Cikgu dah lupa. Boleh lupa. Suraya ke? Suraya ke yang pakai nama Sanisah Osman? Bukan 74 ya? Kita baca paksi X dulu. Iaitu mengufuk dulu. Ataupun mendatar ni. Kita tengok lajur dulu. Dia berada di lajur berapa? Okey, sekarang ni P. P berada di lajur berapa? Ini lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, lajur keempat, ni lajur kelima. Lajur kelima. Baru kita tengok baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Di paksi Y. Jadi kita dapat 5, 4. Okey, Aryan Singh, tahniah, betul. Nur Alia Kisina, betul. 5, 4. Jadi P ni adalah 5.4. Macam tu lah. Macam tu lah kita nak menentukan koordinat.
dia bagi satu titik ataupun tanda, kadang-kadang dia letak gambar rumah ke, gambar buah nanas ke apa kan. Dia bagi gambar dekat satu titik, kemudian dia suruh nyatakan koordinat tu. Kalau soalan yang mudah macam tu lah. Ada juga soalan yang susah, sabar kan. Okay, cuba kita tengok seterusnya. Ini Pak Si mencancang, baru keluar. Pak Si mengufu, rupanya ada. Cikgu pergi tulis pula tadi. Lupa buat slide tu ada. Pak Si mencancang ke situ. Okey. Cuba tengok Pak Si mencancang, Pak Si mengufu ni. Apa ni? Tu asalan kosong-kosong ada pun. Dah, okey. Jadi, yang tadi-tadi lah. Kalau letak satu titik. Sini. Katalah ini titik A. Okay, cikgu nak suruh kamu buat tak boleh. Siapa boleh masuk ke sini? Siapa yang pakai laptop? Tapi tak boleh juga. Nak suruh kamu buat, contohnya kalau cikgu bagi macam ni, koordinat 5, 4 kan. Suruh kamu tandakan titik 5, 4 dekat mana. Okay, A ni koordinatnya apa? Apa? Koma apa? Okay, so. Okay, A tu. Tengok ke bawah dulu, mengufuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi 6. Okey, mencancang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Tapi kalau dia bagi ni, 5, 4. Suruh tanda 5, 4. Kamu nak tanda macam mana dekat skrin? Tak boleh kan? Okey, 6-8 tanya. Adam Harif lagi kan. Abdul Hamid tanya. 6-8 ada kurungan macam tu. Ali, apa ni? Alisha Syafika. Ika. Oh, susah cikgu nak sebut nama. Sanisah Osman. Sanisah Osman ni rasa je macam Suraya ni kan. Betul ke? Okey, so menentukan koordinat. Okey, tengok ni. Okey, tengok. Air terjun sejinjang ini buku teks dah jam apa? Jam 5 ke? Dia jam 5 ke jam 4? Siapa yang perasan ni kan? Air terjun sejinjang berada di paksi mengufuk atau paksi X. Jadi mengufuk adalah paksi X. Kuala pasir berada di paksi mencancang ataupun paksi Y. Mana kuala pasir? Ini kuala pasir. Paksi mencancang 4. Air terjun sejinjang di sini. Ini air terjun sejinjang berada di 4 juga, iaitu paksi mengufuk. Jadi kalau kita tengok hutan simpan ni kan, air terjun sejinjang ni mengufuk 4, maknanya kita kena tulis macam ni. Paksi X-nya 4, paksi Y-nya 0. Kuala pasir ni pula kita kena tulis macam ni. Paksi X-nya 0, paksi Y-nya 4. Dia terbalik macam tu. Dia berada di 0. Okey, tokong Hillview 3, 1 kan? Yang ni 3, 1. 3, paksi X, 1, paksi Y pada baris yang pertama. Lajur yang ketiga, tokong ni baris yang pertama. 3-1. Rasanya boleh ni. Faham je kot. Senang je kan. Kalau tengok buku teks tu, kamu tengok buku teks kamu, kamu tahu lah apa yang dikatakan koordinat. Dia baik. Kamu kena ingat satu je. Kalau kita kena baca X dulu, lepas tu baru Y. Baca ke kanan dulu, berada di mana, di lajur yang keberapa, kemudian tengok paksi Y berada di baris yang keberapa. Itu saja. Tak adalah susah tengok perkataan, wah koordinat kan. Wah nak belajar apa ni kan koordinat. Nampak macam, wah kan hebatlah kan koordinat. Sebenarnya koordinat ni kedudukan. Kita nak tengok kedudukan. Contohnya kedudukan Tasik Timun berada di mana kedudukan dia. Kursor dalam peta tu, dalam kehidupan seharian kita nanti bila kamu besar, kamu faham lah bila tengok peta tu kan. Ni buat peta kan. Kan peta dunia dia ada garis latitude, longitude kan. Tengok lah. Menentukan koordinat. Sebab tu kalau kapal laut di tengah-tengah laut yang tak ada daratan tu tengah-tengah kan, dia boleh tahu kedudukan dia. Berdasarkan koordinat.
Okey. So, cikgu duduk dekat sangat tak nampak muka pula kamera kan. Okey, tengok. Menentukan koordinat. Okey, gambar menunjukkan kedudukan 5 buah feri di satu jeti. Okey, feri apakah yang berada di 26 dan 40? Boleh nampak tak warna merah tulisan ni? Feri mana? Ada feri T, S, R, Q dan P. Jadi feri mana yang berada di 26? Feri mana? Dan feri mana dia berada di 4 sifar? Okey. Boleh tengok, boleh nampak tak skrin tu? Kalau boleh nampak cuba tengok feri yang berada di 26. 26. Ya, ada feri S, feri R, feri Q, PQRST. Ha, PQRST. 26. Jadi 26P. Okey, P26 Adah Maris, Nur Afika Zara Zaidah, P maksudnya 26 tu adalah P, feri P. Okey, tengok. 1 2 betul atas 1 1 2 3 4 5 dan 6. Jadi betul ini P tanya. Dan 4 sifar T. Feri T. Okey. Oh, jadi kamu nampak lah. Alhamdulillah. Nampak jelas kan kamu ni kan. Alhamdulillah. Cikgu ingat kamu tak nampak sebab risau kecil je kan. Jadi tanya T ni adalah 4 sifar. Okey. Senang kan? Senang saja tajuk koordinat ni. Kan? Nisbah dengan kadaran nanti tak tahu macam mana. Nisbah kadaran kena kira sikit. Koordinat ni hanya menentukan kedudukan. Tapi sekejap lagi adalah last cikgu bagi. Okey, T, Wan Aisyah T, Rita Maisa jawab T. Betul-betul tanya. Tak adalah hadiah cikgu nak bagi. Kalau ada duduk dekat depan ni bolehlah bagi gula-gula. Ada nak bagi gula-gula macam mana kan duduk jauh. Atas tak log online kan. Okey. Tengok seluruhnya. Apa lagi soalan? Tandakan koordinat A di 5, 3. Tandakan koordinat B di 8, 2. Ha, macam mana kamu nak tanda kan? Cikgu lah kena tanda. Ha, kalau dalam kelas boleh lah. Kalau di rumah cikgu bagi latihan ni boleh lah tanda. Ha, ini tanda titik. Ini asalan, ini paksi Y dan paksi X. Macam mana kita nak tanda koordinat A? Maksudnya tanda huruf A lah. Tanda huruf A di 5, 3. 5 ni adalah paksi X dan 3 ni pada paksi Y. Iaitu pada lajur X dan pada baris Y. Y adalah mencancang, ingat eh. X mengufuk. Okey, jadi 5, 3 kamu tengoklah ke kanan dulu. Ke kanan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sini. Maksudnya berada di lajur ini. Kemudian 3 ke atas. 1, 2, 3. Macam tu lah. Ha, tanda. Kalau ada soalan macam tu, dia suruh tanda. Buat titik A sini. Ha, A macam tu. Itu cara jawab dia soalan macam ni. Eh, tengok. Ha? Okay, P26, T40, bagus. Tanya, betul. Zubaidi, Yaakob, PT. Okay, PT. 4, sifar T. Okay, bagus. Tanya, Umi Syafiqah, pasal tu. Menangis ke apa? Ha, okay. So, sama juga dengan 82 ya Aryan ya. Tengok Nur Alia Kristina, Alia Elizabeth Osorio. Tahniah, terima kasih. Okey, jadi 82. Samalah tengok paksi X. Paksi X tu sampai sini 8 dan ke atas 2. 1 2. Jadi sini kita tanda B dan C sifar 6. Maksudnya sifar ni paksi X-nya berada pada sifar asalan dan Y-nya 6 ke atas. Menegak 1 ni 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi di sinilah C. Itu caranya. Kalau dia keluar soalan dia suruh tandakan tandakan koordinat ni, tanda macam tu. Sebab apa, nombor ni berada di atas baris. Kalau nombor ni berada di sini, kamu kena tanda dalam petak ni. Jadi nombor ni berada pada line ni, garisan. Nampak nombor 2 pun berada pada garisan. Jadi tanda atas garisan. Tanda atas garisan macam tu. Okay, tanda di titik persilangan ni. Okay, berbeza dengan tadi gambar yang mula-mula tadi.
pemandangan gambar yang mula-mula apa sawah padi tadi. Okey, so D pula ada lagi satu, D 27. 27 ke atas ini ya. Ini adalah titik D. Jadi yang lain tu tak ada berkaitan ni, berpadam. Ini saja tadi tunjuk, tak ada berkaitan ni. Ini keliru pula. Ini tak ada kaitan. Okey. Itu cara nak menanda lah. Boleh kan? Faham? Senang saja. Next kelas hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat kan kita kelas cikgu je selang sehari. Cikgu nak habiskan ni cepat. Hari Jumaat ni insyaAllah ada. Kita belajar tentang nisbah. Nisbah. Okey. Ini okey. Baik. Tulis koordinat bagi titik berikut. Kan? Ini rasa kamu. Mana dia? Mana ada pen cikgu tadi? Okey pen. Okey titik. Ni paksi Y, ini paksi X. Dah tahu kan? Ha, sekarang dah kenal lah. Oh, rupanya sini X, sini Y. Dan sini asalan, sifar. Eh? Ingat tu je. X atas, Y atas, X sebelah kanan. Asalan, tahu ni, pertemuan antara garisan Y dengan garisan X, iaitu garis serenjang kan? Ha, belajar garis lari, garis serenjang sebab di sini bersudut tegak. Jadi paksi Y serenjang dengan paksi X. Ingat lagi. Paksi Y serenjang dengan paksi X. Okey, jadi ingat tu. Ini Y, ini X. Jadi tulislah. M. M apa koordinatnya? G apa koordinatnya? K apa koordinatnya? L apa koordinatnya? J apa koordinatnya? H apa koordinat? Ini buku latihan buku tek kamu ni. Ini saya rasa juga ambil jam 5 ke jam 4. Aku pun dah lupa dah. Lupa nak catat tadi. Tapi kalau kamu pasang buku, buku tek adalah. Okey, soalan cikgu titik tu wajib letak ke? Ha, tak apa, tak payah apa. Dan titik tadi ni macam mana awak nak letak kan? Tak apalah cikgu lukislah. Tapi kamu tahulah macam mana nak letak titik tu kan? Ha, kalau di rumah, kalau buku matematik dia petak-petak bolehlah buat buat koordinat ni dia panggil sata. Ha, lukislah sata chartes. Macam ni, lukis sata chartes. Ha, ini pun sata chartes. Ha? Ingat catas chartes. Ha, satu istilah barulah kalau yang baru dengar ni. Oh, ini catas chartes. Kan? Baru tahu hari ni. Ha, jadi dapat pun dapatlah satu perkataan baru kan dalam kamus kamus kita. Okey, M apa M? Kita ambil G dulu. A, G. Ha, buat kurungan. Buat kurungan. Semua ada kurungan. Tutup kurungan. Buka kurungan. Tutup kurungan, okey. Buka kurungan, tutup kurungan. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey. Kita ambil G. Mana G? Eh? Mana G? G sini, G. Okey, G sini. Apa G? Siapa jawab lah? Okey, catas catas. Apa catas catas tak faham? Ini catas catas ni yang kita buat sekarang ni. Ada paksi X, paksi Y ni. Ada asalan. Namanya catas catas lah. Itu catas catas. Okay, G55 tanya apa ke? Ha, Rubin the boss. Wah, Rubin the boss. 55. Okay. Ali. Ha, cikgu sebut Alicia Syafika. 55. Aryansi 55. Kan, G jadi 55. Tanya betul. Bagus. Semua betul. G betul. Okay. J pula G55. Okay, cikgu tulis lah. Kamu nak tulis tak boleh kan? Kalau dekat sekolah pun baru tulis dekat papan putih. Okay, J. Mana J? Sini J. 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 J dapat apa? Okay, Adam Marih 55. Okay, okay. Sekarang dah faham kan? Umi Syafika. Okay, tahniah, tahniah. Yang kita tengah-tengah lihat ni, inilah satah chartes. Eh, cikgu tu yang ni, satah chartes. Okay, J berapa ni? J sini. Sif. Ke. Ke kanan. Y paksi F ke kanan, X paksi X nya 6. Okey, 6 sifar. Nur Afika Zahra tanya 6 sifar. 6 sifar. L, ini L. Kan, senang juga. Itu L 3 J 6 sifar. Y Isha bagus. J 6 sifar. L. Sekejap, kita nak minum air sekejap. Okey, J
L 3 sifar bagus Aryan, tanya Aryan. 3 koma sifar. Kemudian H, mana H ya? Putra ada lagi ke? Adam ada lagi, putra ada lagi apa? Senyap je. Wah, apa Sofia ada? H 72, tanya Sofia 72. Sampai sini 7. Paksi X-nya 7, paksi Y-nya ke atas baris 2. Jadi 7, 2. Jadi faham eh? Okay, dan K, mana K? K, K sini. Yeah, K sini. Okay, K, X-nya, mula-mula X dulu, X sifar lah kan? K, mana K? 3 sifar. K 3 sifar ke? H72 betul, H72 betul. Nur Afika betul, Alia betul. Zubaidi G, K, K sifar 3. Oh, Zubaidi jawab terus. K sifar 3, L 3 sifar M25. K 3 sifar 3. K bukan 3 sifar dengan Afika K. Ni K. Pasti X-nya sini. Dia X-nya tak bergerak. Dia berada di asalan sifar. Paksi Y baru dia ke atas. 1, 2, 3. Jadi X-nya sifar. Ha? Y-nya baru 3. Okey, boleh lah fikir. Silap tu, silap. Okay. Dia bukan 3. Dia K kat sini. Dia 3 ke mencancang. Ke atas, ke utara, 3. Ke kanan dia tak bergerak. Dia berada di asalan. Dan M25, Nur Ali Akasina. Betul, M25. Dua Alicia, Alicia Syafika pun betul. Screen sangat blur, tak nampak. Okey, screen blur tu mungkin internet kamu tengok ah. Internet cikgu, tahun ni internet cikgu okey lagi, stabil. Internet cikgu dekat cikgu punya screen okey. Kadang-kadang internet dia jadi apa? Dia punya low, dia dah bila internet kita slow, dia lowkan kualiti YouTube tadi kan. Kamu tahu kan kualiti kan kat YouTube tu kan. Kualiti jadi low, gambar jadi blur. Kita set auto. Bila kita set auto, bila dia detect internet kita slow, dia akan blurkan gambar. Okay. M tadi berapa? Mana siapa jawab M tadi? M25. Ya, yeah, betul. Jadi M25. Tahniah. Okay, 25. Sebab ada rakan-rakan yang lain kata screen-nya okay. Maksudnya cuba adik tengok mungkin dia setting kat YouTube ni senang saja, dia ada kan setting situ untuk tengok kualiti video macam mana kan. Kita set auto ke kualiti dia 480, ada kualiti 144 tu teruk lah. Tapi kalau tak 720 tu cantik lah. Tapi selalunya kita letak auto. Bila kita letak auto, bila dia detect kita internet kita macam slow sikit, dia akan blurkan gambar. Bila internet kita stabil, dia terangkan balik gambar tu. Okay, so kita tengok lain lagi. Masa pun ada 4 minit lagi. Lagi 5 minit, 7 minit. Okay, tandakan kedudukan pokok buah-buahan berikut pada catah-catah yang disediakan. Yang ni lah maksudnya kamu kena tandakan. Tapi kamu nak tanda macam mana? kalau boleh lukis sendiri, tengok soalan pada muka surat berapa. Maksudnya kamu buat satah cartes ni dalam buku tulis. Buku tulis matematik kan buku petak-petak. Senang dia nak buat. Buat paksi X, paksi Y dan buat asalan sifar sini. Dia kata pokok pisang pada P41. Pokok kelapa pada K sifar 7. Pokok betik pada B46. Pokok belimbing pada N5 sifar. Jadi P41 maksudnya ke apa? Silap mouse. Ke sini 4, pasti N 4, 1, 2, 3, 4 dan 1 ke atas 1 ke utara. Jadi sinilah titik P. Sinilah pokok pisang. Macam tu lah. Dan kelapa sifar 7. Sifar tak bergerak, pasti X tak bergerak sebab sifar 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pokok kelapa berada di titik ini. Titik K, kelapa. Pokok betik B46.
4, 6. Sama macam dia juga 4. Macam buka pisang tadi. Dah 6 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sini. 6. Jadi sini buka betik. Huruf B. Dan akhir sekali buka belimbing N. 5 sifar. Jadi mengufuknya. Dia berada pada lajur yang kelima. Dan barisnya sifar. Tak bergerak. Maksudnya di sini lah. Okay, tak boleh pakai pen. Kena pakai ni di sini. Sini adalah pokok belimbing. Dekat lima ni. Lima sifar ni. Huruf N. Ha? Itu cara menanda lah. Jadi kalau ada soalan macam tu, kita lukis satah cartes tu. Kamu tanda lah pada satah tadi. Ha? Tanda pada satah tadi. Kedudukan ni. Kedudukan ni. Okay, boleh eh? Koordinat dia. Okay, ini pada satah-satah dia beri tandakan titik. Oh, banyak ni. Ini kamu tengok soalan muka surat berapa eh. Tahu 5 ni. Kemudian sambung titik-titik itu secara berturutan sehingga bercantum. Namakan bentuk yang terhasil. Dia ada bentuk pula eh. Mula-mula kita tanda titik ni. Lepas kita tanda titik ni. Sambungkan titik itu secara berturutan sehingga bercantum. Dan namakan bentuk yang terhasil. Cuba kita tengok apa jadi. Siapa pernah buat latihan ni? Ada buku tek ni latihan ni. A23. A23 sini 2, 3. Ini A. Siapa pernah buat latihan ni? Dia jadi bentuk apa? Siapa tahu? B35. 3, 5. Sini B. Jadi bentuk apa? Siapa boleh jawab? Okey, siapa nak buat dalam buku tulis pun boleh. Tapi cuba tahu 5 tengok buku surat ni. Dia ada latihan dia tahu 5. Kalau tahu 4. Tahun 4 latihan muka surat 216. Tahun 5 kejap lagi cikgu tunjuk muka surat dia. C55. 55 sini C. Sini C. D63. 63. Sini D. Jadi bentuk apa? E51. 51 ni E. Dan F31. 31 ni F. Apa bentuk apa jadi ni? Dia suruh kita sambung titik ni. Sambung. 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 Okey. 6 sisi. Bentuk apa 6 sisi? Siapa tahu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi bentuk apa? Kita belajar minggu lepas. 1, tinggi segi 3, segi 4, kemudian 5, pentagon, 6. 6 sisi, bentuk apa? Ada jawapan? Tak dapat. Muka surat 226. Ha, muka surat Wan Aisyah betul. Ada jawapan muka 6 sisi, bentuk. Dia suruh kita namakan bentuk. Nah, itulah. Ya, dia suruh tanda titik koordinat. Lepas tu dah jadi bentuk, dia suruh kita namakan bentuk ni. Ada jawapan? 6, 6. Pentagon, heksagon ke otagon? Heptagon, heksagon. Pentagon 5, Adam. Pentagon 5 sisi. Pentagon 5 ni 6, 6. 6 sisi. 6 sisi. 6 sisi apa? Heksagon. Rita Mak Isa, betul tanya. Heksagon 6 sisi. Heksagon eh. Pentagon 5. Pentagon 5, heksagon 6. Okay. So, alright. Ini latihan lah tambahan. Okay. Dia suruh tulis koordinat kapal P, T, R, Q dan S. Okay. Ini senang sajalah. Okay. Mula-mula tengok paksi. X dulu. Okay. Kemudian baru tengok paksi. Y. Jadi Y ni mencancang, X mengufuk. Okey, jadi paksi Y ni adalah baris paksi X ni adalah pasal apa ni next ni P T Y ni ada Q
P36Q 3 tahun patut nak buat ke? Boleh boleh nak buat tak apa. Ini tahun ni belajar di rumah. Jadi guna kalau latihan lain tak ada, buku latihan tambahan buku apa? Kita selalu beli buku kedai-kedai buku. Kalau tak ada kan buku teks saja. Gunakan buku teks. Bila matematik tinggal kat sekolah ke apa ke mana kan. Tapi ada kalau tinggal kat sekolah cikgu dah bagi dah. Dan gunakan buku matematik tu buat. Gunakan buku teks saja pun dah cukup. Okey, internet kat ni, internet kat rumah cikgu tak, kejap ni pula ni. Okey, kita kan tengok jawapan S10 betul. S10. Okey, sangkut. Bagi betul kejap-kejap sangkut. Nanti T75 biasalah bila kita buat online-online ni. Ada masanya internet okey, ada masanya internet dia sangkut. Gambar kena lukis ke? Tak apa. Okey, gambar tak ada lukis sangat. Kalau kita boleh gantikan gambar tu dengan tanda buat huruf cukuplah. Huruf A, B, C, D, E. Kan, tak perlu nak lukis gambar kapal. Okey, kalau dalam buku tu. Kejap lagi cikgu tengok buku teks. Tunjuk buku teks tahun 4, tahun 5, tahun 6. P36, Q, R54. R54. Okey, siapa jawab R54? Adam Harif R54. Okey, 54 betul. 54. Ada jawab Q tadi. Q apa eh? Tadi siapa jawab Q tadi? Ada cikgu nampak lah. 36, R, sangkut, P, T, S, S, 1, sifar. Q sifar 3 ya, yeah, betul betul sifar 3 dan T tadi ada jawab T dah kan, ramai jawab T dah tadi. T75 Iman Ramzi Azli naik ke nama dia sekejap. Iman T75 betul, 75 ya, yeah, betul betul. Okey, 75 7 5 ya, tadi lah. Jadi kamu faham lah, dapat lah. Jadi kalau faham maksudnya ni, objektif tercapai lah. Kamu tahulah menentukan, menunjukkan, tentukan koordinat ni. Bila tengok kapal ni, tahu dia berada di mana. Tengok kapal T, tahu dia berada di mana. Eh? Dan okey. Yang ni kena baca sikit. Okay, kita baca sama-sama. Tanda tiga pada tanda tiga guru jap. Internet tu modem tu tak usik modem tu sikit, dia apa signal dia nak pakai hilang. Angkat turun usik-usik sikit. Usik-usik antena dia tu. Usik-usik. Angkat waktu tu. Waktu tu. Okey. Tak balik. Dah penuh dah. Okey, kejap. Internet dia, signal dia nak lost. Tak tahu sebab apa. Cuaca kot. Sekarang ni musim hujan. Wire bertindih tu. Wire biru tu. Lagi jatuh lah tak. Betul-betul. Wire biru dengan bertindih macam tu. Okey, kejap. Okey, tiga titik. Sutan menandakan tiga titik pada satu satah cartes. Dia tanda tiga titik. M. M 12. K, A 5. Oh, A ni berapa eh? Dan B, L 7 B. Ni, kita nak cari B ni. Dan sini kita nak cari A. Eh? Okay, dia tanda M 12. 12. Sini M. Sini M. M eh? Sini cikgu buat nak panah ke sini. Ini M. Okay. K, A 5. A tu berapa eh? Kita tak tahu. Okay, kita baca eh. Dengan syarat, dia ada syarat dia. Dengan syarat, titik M dan titik K berada pada lajur yang sama. M dengan K berada pada lajur yang sama. Jadi sini M, mana lajur? Lajur ke atas ke kanan. Okey, lajur ke atas ke kanan. Okey, betul tadi. Sorry. Tadi dia berpusing-pusing sikit. Internet dia ni. Okay, sekarang dah okey dah, dah stabil dah. Dah penuh buah balik. Tadi modem cikgu dia ni. Modem cikgu dia macam nak lost connection sekejap. Sorry.
Okay, so sekarang tengok-tengok bar dah penuh. Okay, dah penuh bar balik dah. Okay, sekarang ni soalan cikgu. Lajur dia ke atas ke atau ke kanan? Atas atau kanan? Lajur. Okay, sebab dia kata titik M dan titik K terletak pada lajur yang sama. Mana lajur? Ini lajur ke atas ke ataupun ke kanan? Okey. Lajur ke atas. Ya, betul. Wan Aisyah. Ke atas ni lajur. Ke atas ni lajur. Ke kanan adalah baris. Jadi, M dengan K berada di lajur yang sama. Jadi, maknanya dia kata situ K, dia kata A 5. Maknanya A ni adalah lajur 1 lah. Kan? Kita dapat dah A tu 1. Dan lajur Y-nya 5. Y-nya 5. Jadi 1. Ni lajur ni, lajur X, Y-nya 5. Ada ni. X apa, lajur yang sama ni berada di sini. Di sinilah mesti ada huruf K. Jadi Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Kan? Jadi K ni adalah 1, 5. Ha, K 1, 5. Sini K. Okay, kemudian L pula. L dia kata 7B. Kita tahu L berada di 7. X-nya 7. X-nya 7. Tapi B-nya apa? Ha, sini paksi X-nya 7. Kita tahu dah L. L, cikgu tulis besar sikit. L, 7. 7 ni pasti X. B. B tu apa? Okey, tandakan kedudukan M, K dan L pada satah catin di bawah dan namakan bentuk tasil. Okey, yang sama. Dan titik M, titik M dan titik L pada baris yang sama. Okey, baris. Okey. L dengan M pada baris yang sama. Maksudnya L, sini M, baris baris ke kanan. Jadi baris yang sama. Baris sini lah. Sini baris yang sama. 7 sini. Ha? Jadi B ni adalah 2. B tu adalah 2. Sebab dia kata di sini L. L. Okay. L dengan M berada pada baris yang sama. M dengan K berada pada lajur yang sama. Jadi akhirnya soalan dia kata namakan bentuk yang terhasil. Dia suruh lukis macam tadi lah. Dia suruh lukis macam tadi. Sambungkan titik ni. Kita dapat segi. Segi apa ni? Kita dapat segi tiga bersudut tegak. Okey, lajur ke atas betul, lajur ke atas, baris ke kanan. Jadi bila dia kata berada pada lajur yang sama, jadi M dengan K ni berada pada lajur yang sama. Dan L pula, L ni, L dengan M berada pada baris yang sama ke kanan. Jadi kita sambungkan titik ni jadi segitiga. Segitiga bersudut tegak. Okey. Kemudian satutan mengalihkan titik K pada baris yang sama untuk membentuk sebuah segitiga sama kaki. Nyatakan koordinat baru K. Apa, adakah luas bentuk dalam A sama dengan luas bentuk dalam B? Berikan alasan. Okey, yang ni kebat sikit lah. Dia kata segitiga sama kaki. Sekarang gambar rajah ni segitiga bersudut tegak. Sekarang kita ada segitiga ni bersudut tegak tajuk ruang kan. Bersudut tegak. Dia suruh buat segitiga yang sama kaki. Cikgu lukis tak cantik sikit tak apa. Maksudnya ini dengan ini sama panjang. Yang ni lain tak sama. Mungkin pendek mungkin panjang. Tapi sisi ini dengan sisi ini sama panjang. Ini maksud segitiga sama kaki. Ini segitiga bersudut tegak 90 darjah. Yang kita dapat sekarang. Tu dia suruh ubah titik K. Dia suruh ubah titik K supaya dapat macam ni. Supaya dapat gambar rajah macam ni.
Jadi ni mana nak ubah? So kita bilang ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ambil tengah-tengah lah. Kita ambil tengah-tengah. Kita naikkan ke atas. Jadi kita ubah di sini lah. Ha, kita ubah sini titik K yang baru. Ha, jadi dia dapat macam tu lah. Ha, bila kita ambil tengah-tengah dia akan sama kaki. Jadi titik yang baru ni berapa? Cuba tengok. Titik yang baru tu. Siapa boleh tulis jawapan titik yang K yang baru di sini? Dia gua ambil pen merah. Gua ambil pen merah. Ambil pen merah. Ni titik K yang baru ni. Siapa tahu? Kat sini. Jadi titik K tu berada di sini. Dia jadi segitiga bersudut tegak. Sekarang dia dah jadi segitiga yang kakinya sama panjang. Macam tu. Kita ubah. Kita ubah senang je. Petua dia kita ambil di tengah-tengah. Kita bilang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil jalan selamat. Kita ambil tengah-tengah 3. Jadi titik K tu berapa? K 4, 5. Ya, siapa jawab tu? Umi Syafiqah bagus. 4 dan 5. Jadi titik K yang baru adalah 4, 5. Lain 4, 5. Nur Alias 4, 5. Dah nak habis dah sebenarnya ni. Ke 11 sampai ke 12 tapi dah sangkut sekejap. Jadi K ni 4. K adalah 4, 5. Jadi adakah dia tanya segitiga ni dengan segitiga ni sama luas? Sama dengan luas bentuk dalam B. Jadi bentuk yang pertama kita dapat yang ni, bentuk yang kedua kita dapat yang ni. Dia tanya kita adakah sama luas? Kalau sama, beri alasan. Kalau tak sama pun beri alasan. Ha, ini soalan kebat lah. Kamu jawab. Okay. Last. Ada last ke? Okay, last. Ini second last. Okay. Jarak dari, okay. Ini tahun 6. Okay, tahun 6 dalam koordinat dia menentukan jarak kan? Jarak. Tahun 6 eh. Tahun 6 dia tengok jarak eh. Oh, sorry, sorry. Tahun 6 dia tengok jarak. Tahun 6 dia lebih kepada jarak, menentukan jarak eh. Mana tahun 6? Ni kan. Betul ke buku teks kamu ni? Dia nak jarak, jarak 1 unit, 2 unit kan. Ni jarak eh, menentukan jarak. 4 tolak 2 dapat 2 unit. Kan ada tahun 6 sampai tahun 6 ni. Ada tahun 6. Tahun 6 dia lebih kepada tengok jarak pula. Jarak dari titik A ke B ialah 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Okey, ni jarak dia. Jarak di antara C dengan E ialah 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Dia kira jarak. Okey. So yang ni dari titik E ke titik F ni berapa jarak mengufuk dia, berapa jarak mencancang. Okey, katalah ini titik E ke F. Dari E ke F. Jarak mengufuk berapa unit, jarak mencancang berapa unit. Ini buku tek, ini tahun 6, tahun 6. Tahun 6 dia kita kena kira jarak ni. Okey, mengufuk ke kanan, mencancang ke atas. Jadi mengufuk berapa unit? 1, 2, 3. 3 unit dan mencancang 1, 2, 3. 3 unit. Macam tu jawab dia. Okey. Kira macam tu. Okey, jadi kalau yang ni E, okey, apa koordinat E? Koordinat E ialah 2, 1. 1. Apa koordinat F? Koordinat F adalah 5, 4. Okey. Jadi 4, kalau kita tolak pun 4 tolak 1 dapat 3, 5 tolak 2 dapat 3. Jadi 3, 3. Okey, yang di tahun 6 nanti ni, tahun 6 dia dah nak, apa, dah seronok tu nak masuk ke tahun 1. Dah sampai. Tahun ni pula UPSR tak ada. Alamak, tahun 6 kan. Sayang, sayang, sedih. UPSR tak ada tahun ni. Jadi, mau tak mau lah. Okey, jarak mengufuk 5 unit, jarak mencancang 1 unit. Okey, macam mana nak buat? Mengufuk ke kanan, mencancang naik ke
atas. Okey, maksudnya jaraknya 5 unit mengufu, 1 2 3 4 5 dan 1 unit mencancang 1. Jadi di sini ya kita akan dapat titik di sini iaitu 5 1. Tapi ada soalannya macam mana ni? Okey, saya cikgu tengok ni soalan buku teks tadi. Okey, ni tahun 4. Okey, tahun 4. Ni tahun 4 koordinat, tahun 4 dia gabung tak tiga tajuk, koordinat, nisbah dan kadaran. Okey. Kamu tengoklah latihan sini. Ha, ni ada muka surat 216. Ah, kamu turun baklah. Surat 216. Okey, lagi siapa tak mahu turun ni? Anah, error terus. Atau 5 pula. Okey. Salah tekan pula. Kecilkan sikit, 100 je. Okey, 216 tadi mana? Ni 215. Siapa tak gerak eh? Tengok tahun 5. Dia gerak tak? Tahun 5 muka surat berapa ni? Pun tak gerak juga. Pasal apa ni? Yang ni? Gerak. Hai, komputer cikgu pasal apa ni tak mahu gerak ni? Ini dah ukur ni. Okay, muka surat berapa ni? Ah, dia keluar error pula. Ini tahun 3. Ini tahun 6. Tak keluar muka surat dah. Tak nampak. Okey. Tak apa. So, ni latihan cikgu nak bagi pun dah tak sempat dah. Jadi, ada apa soalan nak tanya? Okey, tahun 5, buku tahun 4 ada cikgu tahun 5. Buku tahun 5, buku tahun 4 kamu boleh tengok lah. Tahun 4 yang penting. Sebab tahun 5, tahun 4, tahun depan dia masuk kerja 5, dia belajar yang baru. Okey. Cikgu nak bagi tahu siap-siap kan siapa tahun 4 di sini. Tahun depan dia masuk ujian 5. Dia ada kurikulum baru sikit lah. Ada perubahan sikit. Maknanya tahun 5 tahun depan 2021 siapa masuk tahun 5 dia akan belajar silibus tahun 6 sekarang. Lebih kurang macam tu lah kelu-kelu dia. Maksudnya kamu akan belajar aras lebih tinggi. Lebih sukar. So jadi ada soalan nak tanya? Okey, terima kasih Umi Syafika. Tak apa. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, ada lagi. Ada soalan tanya lagi. Belum cikgu berhentikan, cikgu dah tamat dah ni. Jadi jangan lupa hari Jumaat kalau insya-Allah lah kalau cikgu ni cikgu buat lagi tajuk nisbah. Dan jangan lupa hari Jumaat malam ada kelas bersama cikgu Aida malam, kelas Mia Make You Awesome. Kemudian hari Jumaat malam, hari Sabtu malam, kelas cikgu Putra bersama dengan Ayu pukul 9 malam juga. Cikgu tak tahu cikgu Putra nak ajar apa, tapi cikgu Aida hari Jumaat malam ni dia akan ajar tajuk ni, koordinat nisbah dan kadaran. Tiga sekali dia gabungkan dalam masa 1 jam. Dia akan ajar tajuk ni, tiga sekali. So hari Jumaat boleh, Jumaat 9 malam kelas Mia Make Awesome. Hari Sabtu pun 9 malam juga kelas Cikgu Putra bersama dengan Ayu, Akademik YouTuber. Okay, so jadi cikgu rasa itu saja, mana cikgu nak pin mesej ni. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Selamat belajar, jaga diri, jaga keselamatan. Dan insyaAllah lah kalau tak ada apa-apa, cikgu akan beritahu lah hari Jumaat nanti kalau ada kelas, cikgu akan beritahu. Okay, terima kasih pada semua yang hadir pada kelas cikgu pada pagi ini. Yang belum subscribe lah. Yang subscribe tu, terima kasih banyak-banyak lah. Bolehlah like. Okay, jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berkati. Selamat belajar lah. Belajar dalam suasana PKP. Jadi, bye-bye. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak.